Di sini nggak terdampak ya, mungkin kalau dari pandangan ayah sendiri, apa karena masyarakat sini yang terbiasa mengkonsumsi makanan hasil bumi, terus biasa menggunakan obat-obatan pun ambil dari bumi, atau seperti apa dengan adanya apa di masa di luar wilayah Baduy banyak orang yang terdampak COVID, dan ketika di apa diteliti di sini tidak terdampak, itu versi ayah seperti apa? Enggak, kalau versi kami singkat aja. Mengenai penyakit kopi tadi yang terdampak, yang sudah berbahaya sekali itu. Itu sebetulnya singkat saja hanya sebatas teguran untuk manusia. Karena manusia itu tingkat kemauannya terlalu rakus, terlalu nafsu, tidak terkendalikan. Sebetulnya itu teguran untuk manusia, khususnya lebih bagus sebetulnya sudah ditegur begitu manusianya agak memikir ke arah sesuai dengan amanah alam gitu. Kalau memang ibaratnya diturutin kemauan kagak ada habisnya gitu. Itu semacam teguran, maka lebih baik manusianya ini harus rendah dan menyadarkan diri sendiri, dikaji oleh diri sendiri juga. Nah, itu menurut aturan kami. Sebagai warga Baduy, Kang, waktu masa COVID di sini kondisinya seperti apa, Kang? Kalau di sini mah aman-aman aja sih. Enggak ada merasa ada penyakit yang dibedakan, karena dari dulu juga penyakit masih ada. Jadi masih rendah. Enggak terlalu panik kayak gimana. Tapi ada yang terkena enggak? Enggak ada informasi warga sini yang terkena. Enggak. Sebelumnya ada informasi enggak dari apa? Tokoh sini terkait ada informasi sebelumnya juga, karena orang sini pernah ke luar kota, terus ada pernah dengar, jadi kita paling waspada aja untuk COVID. Tapi padahal penyakit dari dulu sampai sekarang masih ada, jadi tangkapannya penyakit biasa lah, nggak COVID anggapnya kemungkinan apa gitu. Perasaan untuk saat jalan-jalan ke Baduy ini itu seru banget, karena kita itu akan merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin di kota-kota besar itu kita nggak ngerasain. Misalnya kayak kita bisa mandi di sungai, terus bisa berinteraksi sama kehidupan warga sekitar yang mungkin di perkotaan itu sudah mulai berkurang ya. Dan kita juga bisa merasakan alam yang begitu asri dan sehat untuk kesehatan, dan baik untuk kesehatan juga.